Bapak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersama sejumlah artis lain turut menyaksikan peresmian Gedung Geraha Utama Akademi Militer di Magelang bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Terima kasih Pak, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat Bapak. Raffi Ahmad membagikan keseruannya dalam menghadiri acara tersebut lewat akun Instagramnya. Coba ngomong, Cis. Usai acara seremonial, rombongan itu menyapa masyarakat sekitar, kemudian makan siang bersama dengan menyantap bakso. Raffi dan Nagita beserta artis lain duduk bersama tepat di belakang meja Prabowo dan Jokowi. Ada yang minta kerupuk tadi. Momen itu disebut Raffi menjadi kesempatan baginya belajar banyak hal baru. Selain Raffi dan Nagita, para selebriti lainnya juga terdapat Ria Ricis, Caca Tengker, Rahel Fenya, Celine Evangelista, Taraf Budiman, juga Atta Halilintar. Kasih ya, saya di sini pembukaan Akmil ya. Iya, ini pembukaan Akmil. Ada Pak Presiden ya. Ada Pak Presiden. Iya, oke. Oke, jadi bukan kampanye ya. Kita undangan, saya bilang dong. Saya nggak bisa kampanye. Iya, saya, kita juga kan di sini memang undangan. Saya bajunya sini. Undangan Pak Presiden.